Tutorial registrasi variasi minor pada sistem IREK RBA. Jenis perubahan yang termasuk registrasi variasi minor: perubahan nama dagang, perubahan nama jenis, perubahan dan atau penambahan berat atau isi bersih, pencantuman dan atau perubahan keterangan halal, pencantuman dan atau perubahan logo SNI, pencantuman logo lainnya yang tidak terkait dengan klaim, perubahan masa simpan, perubahan status produsen atau single MD, perubahan warna dasar label, warna tulisan, warna gambar atau logo, dan atau tata letak gambar atau logo pada label, serta perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu. Klik tanda garis 3 di pojok kiri atas, pilih variasi. Pilih nomor pengajuan yang akan dilakukan variasi. Klik pilih proses, lalu pilih perubahan. Klik OK. Pilih jenis perubahan yang akan diajukan. Input dan upload data dukung perubahan. Periksa kembali apakah perubahan yang dilakukan sudah benar dan mencakup semua kebutuhan perubahan produk. Pilih proses pendaftar pembayaran SPB HPR pada halaman preview. Pilih izin OSS yang sesuai, lalu klik proses. Untuk variasi minor pangan olahan risiko menengah rendah atau MR, menengah tinggi atau MT, dan tinggi atau T, agar memilih izin OSS, sertifikat pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan. Lakukan pembayaran sesuai SPB atau HPR. Setelah pembayaran SPB, maka akan langsung diterbitkan PBUMKU, sertifikat pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan.